muda kita di tanah air menghadapi gelombang. Kalau dulu the rising tide of Islam, now you can change it to the rising tide of philosophy. Minalkan. Mereka menghadapi gelombang falsafah yang datang daripada beberapa sekolah pemikir. Sekolah-sekolah pemikiran yang ada di dalam negara kita yang menjadi channel dan juga menjadi tempat menyebarkan pemikiran-pemikiran sekuler yang diambil daripada barat. Sebagai suatu idea yang menawarkan penyelesaian kepada masalah masyarakat. Jadi anak-anak muda ramai yang tertikat. And of course it is natural. Ianya satu hal yang kita panggil dijangkakan kerana falsafah itu mempunyai daya penarik yang berbentuk melahirkan perasaan orang yang berfalsafah itu sebagai bijak, sebagai intelektual, sebagai cendekiawan, sebagai seorang yang kita panggil rasional. Ini adalah rasa yang memang disukai oleh sesiapa saja. Tetapi adakah perasaan keintelektualan dan kecendekiawanan itu benar? Atau adakah ianya merupakan ilusi, kind of illusion? And even a devastating one that end yang berakhir dengan hilangnya rasa penghormatan terhadap agama dan turas, hilangnya rasa penghormatan kepada golongan para ulama, para salihin. Oleh sebab itu kita memilih tajuk ini sebagai suatu intro kepada para mahasiswa dan mahasiswi sebelum ini di Jordan dan hari ini di sini, untuk mereka mengetahui tanggungjawab mereka bagi melindungi pertama ketulinan Islam daripada serangan pemikiran ini, the rising tide of philosophy and ideas, dan juga yang keduanya ialah melindungi dan membimbing kembali anak-anak muda yang berada di negara kita yang terperangkap dengan pemikiran-pemikiran tersebut, agar mereka itu dapat melihat jalan keluar daripada belukar falsafah yang mereka terjebak di dalamnya. Kerana masalah ini tak mungkin dapat diselesaikan melainkan saudara dan saudari. Kerana yang akan menyelesaikan masalah itu ialah yang akan menghadapinya berasaskan kepada prinsip-prinsip Islam yang tulen. Ma'khudhatun minal ulumi diniyah. Seperti ilmu al-kalam wa ilmu usul al-fiqh. Bahkan meliputi kaedah-kaedah di dalam ulumul tafsir dan ulumul hadis, dan juga di dalam kaedah-kaedah al-lughah, istimal lughah Arabiah istimalan sahih. Ini semua ghairukum la ilma indahum, ilma sahih, walakinnakum humul ladhina yatabahawuna fiha. Oleh sebab itu para mahasiswa dan mahasiswi perlu mengetahui tentang fenomena ini,
sebagai intro dan boleh membuat persiapan dan persediaan apabila kembali ke tanah air.